masa sampai masanya saya bersama dengan Presiden Parti untuk memperkuatkan sayap wanita dan pengalaman selama 23 tahun bersama dengan wanita dan daripada bawah dan daripada membimbing beberapa pilihan raya. Saya yakin usaha ini boleh digemplingkan semua pihak. Jadi persoalannya jangan kita kira batang tumbuh yang lawan siapa kan. Tetapi ayuh kita sama-sama fikirkan dalam keadaan yang terbaiklah. Tapi saya ingin mengumumkan juga saya masih lagi berbincang dengan banyak pihak supaya kita walaupun kita meraihkan tetapi sebaiknya kita elakkan pertemuan-pertemuan yang unnecessary. Ya, unnecessary maknanya mungkin kita saya harap fokus kita satu saja untuk mantapkan parti, tidak dalam konteks yang sentimen-sentimen yang terkeluar daripada landasan perjuangan kita lah. Itu saja pesanan saya. Tapi boleh dijelaskan secara lebih terperinci tak apa unnecessary tu? Unnecessary kadang-kadang orang tanding sebab dia rasa ada hanya di ruang tetapi tanpa wawasan dan sebagainya kan. Saya tidak merujuk kepada sesiapa. Saya menasihatkan daripada akar umbi sampai ke peringkat atasan. Mana-mana pun yang nak bertanding, termasuk diri saya mengharapkan kita membawa satu gagasan dan satu wawasan yang lebih jelas ke mana arah kita nak bawa parti ini. Kan? Dan kena ingat, parti ini adalah tonggak untuk kita membawa perubahan yang besar kepada negara. Kan? Jadi pengembelengan semua tenaga calon-calon yang ada, itu amat-amat penting. Jadi lepas itu, terpulang kepada parti ahli-ahli akar umbi untuk memilih siapakah yang dirasakan boleh membawa mercu ini kepada tempat yang sebenarnya lah.